Halo guys, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau share ke kalian gimana sih cara untuk rekam video layar di handphone Vivo Y93, Y95, dan Y91. Jadi, bagi kalian para gamer nih biasanya nih, fitur rekam layar ini penting banget ya, karena kita akan menampilkan seluruh untuk apa yang ada di layar handphone kita ini menjadi video. Nah, gue kasih tahu caranya ya. Yang pertama, kalian buka aja pengaturan. Oke, setelah kebuka pengaturan, langsung kalian pilih saja scroll paling bawah. Ya, di sini ada tangkapan layar super. Oke, tangkapan layar super ini ada banyak pilihannya ya. Kita fokus aja ke tulisan rekam layar, tampilkan lintasan sentuh, rekam suara, perekaman sedang berlangsung jangan ganggu. Nah, gue kasih tahu fitur masing-masingnya. Jadi yang pertama ini adalah tampilkan lintasan sentuh. Jadi ketika kita merekam layar kita, kita kan menyentuh layar kita nih. Nah, di sentuhan layar kita, misalkan kita scroll lagi, nanti di titik-titik sentuhan di layar kita ini akan ada apa ya, ikonnya gitu, akan ada tandanya sendiri pada saat kita sentuh di mana-mana, itu akan keluar nanti. Yang kedua adalah rekam suara. Nah, rekam suara ini penting biasanya. Rekam suara ini ketika kalian bermain game streaming ya, atau game online gitu, kayak PUBG, Free Fire. Nah, rekam suara itu rekaman suara kita sedang live dengan game tersebut. Oke. Yang ini adalah yang ketiga, perekaman sedang berlangsung jangan ganggu. Jadi di saat kita ngerekam video, segala notifikasi yang masuk itu akan disembunyikan dulu atau tidak ada notifikasi dulu. Oke. Kita langsung aja ya. Caranya gimana, Bang? Oke. Yang pertama, kita scroll aja control center-nya. Di sini ada pilihan tangkapan layar super. Kita klik aja. Oke, di sini ada 4 macam ya. Yang pertama, rekam layar, tangkapan layar panjang, segi 4, tangkapan layar rujuk. Nah, yang gue mau kasih tahu di sini adalah rekam layar ya. Karena video gue kali ini mau gue bahas adalah rekam layar. Nah, kita klik aja rekam layar. Nah, di sini ada tanda ya, tanda warna merah. Tanda warna merah di sini ini menunjukkan sudah berapa menit kita merekam layar kita. Nah, sebagai contoh aja, di sini kan gue sudah live nih. Oke, gue tes ya. Ini adalah perekaman layar sentuh gue. Nanti gue tampilin ya, tampilin hasil video gue ini di mana? Gue tampilin di video gue ini, maksudnya hasil dari perekaman layar ini gue tampilin di video gue yang ini. Oke, sebagai contoh aja, ini kan gue dari tadi udah ngomong nih. Nah, suara gue nanti udah masuk di rekaman-rekaman layar nih. Contoh aja, gue misalkan buka detik.com. Nah, di detik.com ini, layar gue akan secara langsung akan merecord nih. Nah, di sini kan ada titik-titik sentuh nih, ada warna putih tuh. Nah, ini tadi yang sudah kita aktifkan. Nah, ini adalah titik-titik sentuhan, tanda icon gitu. Nah, suaranya juga akan masuk. Nah, ini kita sudah merekam suara hampir 1 menit ya. Coba kita pause, maksudnya kita stop. Kita stop, tinggal kita klik warna merahnya aja. Nah, nanti dia muncul paling atas nih, kalian klik aja. Sub. Oke. Okay. Ini ada hasilnya ya. Ya, jadi ini adalah langsung ya, live ya. Di sini ini kita menunjukkan sudah berapa menit kita merekam layar kita. Nah, sebagai contoh aja, di sini kan gua sudah live nih. Oke, gua tes ya. Ini adalah perekaman layar sentuh gua. Nanti gua tampilin ya. Tampilin hasil video gua ini di mana? Gue tampilin di video gue ini, maksudnya hasil dari perekaman layar ini gue tampilin di video gue yang ini. Oke, sebagai contoh aja, ini kan gue dari tadi udah ngomong nih. Nah, suara gue nanti udah masuk di rekaman-rekaman layar nih. Contoh aja, gue misalkan buka detik.com. Nah, di detik.com ini, layar gue akan... Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sudah ada untuk suara gue juga, dan juga sudah... videonya sudah main ya di layar sentuh, apa di tampilan video gue ini. Nah, sekarang gue coba mau rekam layar di handphone gue ini saat bermain game ya. Coba gue kasih game yang ringan-ringan aja nih. Apa sih namanya? Game Roller Coaster Tycoon. Oke.
game-game ringan aja yang mau gue tes. Apakah suara gue kebaca juga dan hasil perekamannya juga kebaca? Kita cek aja langsung. Kita sudah masuk ke gamenya, kita langsung aktifkan aja ya untuk rekam layarnya. Nah, di sini udah gue aktifin, di sini udah muncul ya, udah muncul berapa menit kita merekamnya. Oke, kita langsung buka aja. Iya, jadi sudah masuk ke gamenya ya. Di sini waktu menitannya terus masih berjalan ini. Pada saat kita ngerekam game nih, dia waktu menit terus berjalan dan ini sudah masuk di gamenya. Mau game apa aja bisa ya. Gua mau ngelot untuk koin-koinnya dulu. Nah, kurang lebih sih seperti ini, nanti mau game apa aja bisa kita rekam aktivitas layar kita seperti ini. Dan coba kita stop ya. Nah, langsung kita buka aja hasil perekaman video kita. Dengar nggak? Gua rotate dulu ya. Nah, langsung aja. Nah, ini dia. Ada kan suara gua? Waktu menitannya terus masih berjalan ini. Pada saat kita ngerekam game nih, dia waktu menit terus berjalan. Dan ini sudah masuk di gamenya. Mau game apa aja bisa ya. Mau ngelot untuk poin-poinnya dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti ini udah menandakan ini udah bisa ya. Jadi, rekam layar kita pada saat kita mau bermain game biasanya. Kita bisa rekam layar kita, oke? Ya, ini dia tutorial cara merekam layar handphone kita di Vivo Y95, Y93, atau Y91. Oke, like jika kalian suka ya, dislike jika kalian gak suka. Terus pantengin channel gue ya, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit, bye!